Pecinta One Pride, inilah dia partai turnamen di kelas Welterweight Division 77,1 kg. It's a moment of truth between the two fighters. Dari sudut biru, seorang petarung kelahiran Semarang, usia 28 tahun dengan tinggi badan 175 cm, menguasai disiplin gulat, rekor 0-0. Fight out from Sasana Scruders, Salatiga. Inilah dia, Warrior Salatiga, Muhammad Sandi Pramana. Lawannya dari sudut merah, seorang petarung kelahiran Semarang, usia 30 tahun. Tinggi badan 175 cm, menguasai disiplin karate. Rekor 0-0. Fight out from Rambo Muay Thai 4294. Si Kliwon Enggar Darmawan. Juri kita ada David Kraft, Mustadi, dan Anthony. Wasit, Soma. Fighters, let's get it on. Fighter, fighter. Kalian sudah tahu peraturannya. Ikuti perintah saya, bermain sportif di Indonesia. Tough glove. Malu sedikit. Apa? Juri satu. Juri dua. Juri tiga. Dewan juri, line keeper. Fighter ready. Fighter ready. Fight! Baik, pecinta sportswear, inilah turnamen welterweight antara Enggar Darmawan melawan Muhammad Sandi Pramana. Enggar Darmawan, pukulan telak, keluar telak, namun disambut oleh Enggar Darmawan, oleh langsung Enggar saja melakukan takedown. Kita lihat double underhook sudah didapatkan oleh Enggar, mampukan menjatuhkan Sandi. Oh, sudah melayang namun tidak menjatuhkan. Itu. Dan menjatuhkan kembali. Gila tincuk. Oh, lepas. Ini classic fight antara striker against grappler. Bagus sekali. Mount position didapatkan oleh Enggar. Berbahaya sekali posisi ini. Oh, ground and pound. Dan langsung posture up dengan ground and pound. Kita lihat ground and pound dikeluarkan oleh Enggar. Bagus sekali posture up yang dilakukan oleh Enggar ini, kita lihat. Dan Muhammad Sandi kemudian posture up lagi elbow. Dengan elbow. Oh, dropping elbow. Keras sekali, kita lihat. Berbahaya. Ini bisa elbow di-stop. Dan apakah ini akan di stop? Kembali dengan ground and pound, masuk. Namun coba dibalikkan dengan tiga sweep, tapi tidak bisa. Kembali menetralisir, bagus sekali Muhammad Sandi. Dan bridging, coba bridging. Dan bisa dibalikkan. Bagus sekali. Untuk seorang pegulat ini sangat jarang sekali dia bisa di bridge seperti ini ya. Iya. Padahal biasanya dia seorang pegulat itu base-nya itu dia akan mungkin di sini dia terlalu fokus memukul lawannya hingga dia tidak memperhatikan untuk mempertahankan posisinya. Dia biasa apa tuh karena center of gravity-nya dia jadi memang dia dalam posisi itu lebih mudah untuk dibalikan ya. Iya. Lihat posisi close guard dilakukan oleh Enggar, posisi yang mungkin tidak pernah dilakukan oleh dia di olahraga gulat, dan kembali ke posisi mount oleh dibalas posisi mount. Masih belum. Dikit lagi melewati, dan berhasil mount. Posisi yang sangat dan kejepit tangannya, ini berbahaya sekali. Oh, berhasil lepas, kita lihat. Dibalas lagi dengan ground and pound. Back mount, berbahaya sekali. Oh, lehernya. Oh, mampukah mendapatkan kuncian rear naked choke? Sepertinya Enggar tadi waktu menerima ground and pound justru berbalik ya. Oh. Apakah ini bisa dapat nih? Kelihatannya sudah masuk ke lehernya nih. Sudah masuk. Kita lihat, mampukah Enggar? Oh, kita lihat. Oh, tap out. Nah. Tap itu apa sebutan choke itu namanya Bung Francino? Sepertinya dia hanya tarik apa tuh, dia tangannya ada di bawah dagu dan kemudian dia tarik saja ya. Saya rasa masih sah kita sebut ini rear naked choke. Masih sah. Namun memang kalau secara keindahan teknik belum 100% masuk. Soma. Namun tetap ketiga pertandingan lawan. Di ronde ke-1 menit ke-2 detik ke-21. Dengan kemenangan melalui tap out menggunakan teknik rear naked choke, the winner dari sudut biru, Muhammad Sandi.